Itu suster ngepot, suster ngedrip, suster ngesot. Aduh, Saputra. Aduh, ayo bangun. Kenapa sih kamu? Hati-hati dong. Udah, ayo. Kita ke rumah sakit dulu. Rumah sakit jauh. Di sini ada kok puskesmas dekat. Sini ikut saya. Ada puskesmas dekat katanya. Yuk ke sana. Oke. Masa gini sih puskesmasnya? Udah masuk aja, mau sembuh enggak? Mbak, ngapain kesini? Sepi banget lagi. Mbak. Ya. Mbak, udah jam. Mbak, di mana suster itu? Ini aneh banget. Masa iya ini puskesmas? Ayo kita balik. Emang tadi lewat sini ya? Oh iya, bukan lewat sini. Boleh yuk. Bukannya itu suster yang tadi ya? Iya. Itu suster ngepot. Huh? Suster ngedrip. Suster ngesot. Ayo cepat. Kita harus cari jalan pulang nih. Tapi kemana jalannya? Kalian tidak akan bisa pulang. Ngapain kamu ganggu kita? Akan tinggal di sini bersamaku selamanya. Ayo, kita pergi dari sini. Ayo, ayo. Kita benar-benar nggak bisa pulang. Tenang, tenang, tenang. Kita harus tenang supaya bisa keluar dari sini. Semakin jauh kita lari, kita nggak bakal bisa pulang. Ya elah, belum selesai ngomong udah lari. Ngapain lewat sana sih? Kan jalan pulangnya ke sini. Ah, udah, biarin. Tunggu, Dik. Tapi tadi si Arya ke sana. Ya udah, kita ke sini aja. Yuk. Aduh, gimana nih jalannya? Aku harus ikutin arah matahari. Kamu sendirian. Aku nggak takut. Yaaat! Waduh, suster ngesot itu hilang. Arya, Arya. Ngapain duduk sini? Ayo kita cari jalan keluar.
aku capek, mau di sini aja. Aduh, di sini bukan tempat untuk istirahat. Buruan. Ari, Saputra, sini. Ayo cepetin. Terobos, terobos. Larilah sekencang-kencangnya. Itu jalan keluarnya. Ayo. Akhirnya aku bisa selamat. Untung kita bisa keluar dari sana. Tapi kata susar ngesot itu kita nggak bisa keluar dari sana. Itu buat nakut-nakutin aja. Buktinya kita di sini. Kamu sih isi jatuh skala lagi. Ya orang jatuh mau gimana lagi Arya. Udah, bro yuk kita pulang. Kamu bisa nggak jalan sendiri? Bisa Rik, pelan-pelan. Okay. Ayo. Kok aku ngerasain yang aneh ya? Kenapa, Ri? Oh, enggak. Yuk. Kenapa rumahku jadi ikutan serem sih? Kamu kenapa, Ri? Seriawan. Kok kayak gitu sih? Ini aku merasa rumah ini kok serem banget ya? Aduh, ini kan rumahmu, Rek. Kok serem sih? Apa jangan-jangan suster ngesot itu ikut ke sini? Oh, enggak kayaknya. Ngesot dia ke sini. Berapa jam sampai sini? Enggak mungkin. Udah, yang penting kita selamat. Yuk, kita istirahat dulu. Oke. Ri, kenapa bisa di sini? Ternyata tadi itu bukan di rumah. Kita tetap di sini. Apa? Kalian sudah terjebak di sini. Tidak.